sharing ya katakanlah pembekalan untuk para calon suami atau yang sudah jadi suami. Saya beri judul videonya adalah sekolah suami. Ya tidak lucu sih sebenarnya, tapi memang untuk menjadi suami itu harus ada penatarannya, ada sekolahnya gitu loh. Tapi kan di real life di kehidupan nyata nggak ada tuh mau nikah main nikah aja. Nah, hal terpenting yang harus kita ketahui sebagai laki-laki adalah mengenai aturan-aturan yang sebenarnya basic. Tapi bagi orang yang tidak melek psikologi, yang tidak peduli keharmonisan, yang mungkin juga belum dewasa, ini dianggap ah ngapain sih, ih konyol banget gitu. Oke, okay. kita langsung to the point saja. Pelajaran pertama di sekolah suami. Wahai para laki-laki, kamu harus tahu ketika istrimu curhat. Ini baik yang sudah jadi istrimu atau masih calon ya. Ketika seorang wanita curhat, seorang istri curhat, mungkin dia rada kayak menyerang gitu loh. Aduh, kenapa sih kamu kok gitu sih? Kenapa sih uh, mama kamu gitu? Uh, ya, dia lagi curhat soal mertuanya. Kenapa sih, aduh, mama kamu tuh uh, 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 uh. gitu. Kamu jangan anggap dia memerangi kalian. Dia itu lagi curhat, ceritanya, karena wanita itu memang kebutuhan untuk ngomong jauh lebih banyak dibanding laki-laki. Laki-laki kan harusnya lebih cool ya, jarang ngomong lah. Ya walaupun komunikasi perlu, setiap orang perlu komunikasi. Yang sering disalahpahami para suami adalah ketika istri curhat tuh dianggap menyerang. Istri gue kalau curhat nyerang-nyerang gue terus, gue kayak dihakimi. Bukan menghakimi sebenarnya, dia lagi kesel, greget, gregetnya itu dia tumpahin ke kamu. Dan kesannya tuh agresif, kesannya tuh menyerang gitu loh. Itu itu curhat sebenarnya, bukan yang benar-benar dia itu ngejudge kamu, menghakimi kamu. Itu curhat, karena dalam curhat kita tuh menuangkan marah, menuangkan emosi negatif. Saya langsung ke contoh-contoh kesehariannya yang praktis ya. Misalkan, ini um, mamah mertua lagi tinggal di rumah nih, mamahnya kamu atau papanya kamu, misalkan, kan ada aturan tuh anak tidak boleh makan es krim misalkan gitu kan, nah si kakek si nenek saking sayangnya sama anak, sama cucu, sama anak kamu sama cucunya, dikasih tuh dan dan kepergok dan, tapi kamu nggak berani ngomong si istri si si wanita nggak berani ngomong gitu loh ya udah nggak apa-apa tapi pas suami pulang itu loh papa kok kasih dedek makan es krim sih gitu loh padahal kan ya hanya boleh seminggu sekali gitu loh Aduh, gimana ya gitu itu tuh istri curhat ceritanya curhat nah laki-laki yang belum ikut sekolah sebagai suami yang baik, dia akan menganggap istri gue ini nggak respect sama orang tua gue. Masa cuman orang tua gue kasih es krim ke anak aja dia udah komplain begitu? Bukan komplain, itu curhat. Curhat. Istri mau curhat ke siapa kalau nggak ke kamu? Curhat ke japra, ke laki-laki lain, bahaya loh. Sampai nanti dia curhat ke laki-laki lain itu sudah dua konten curhatnya. Pertama soal mertuanya, satu lagi mengenai kamu. Suamiku tuh nggak pernah mau dengerin aku. Jadi tolong bedakan antara wanita itu curhat dengan wanita itu menyerang. Menyerang beda lagi. Kok menyerang tuh udah nunjuk-nunjuk. Kamu tuh ya dasar nggak bisa ini, dasar nggak bisa jadi suami. Itu, itu udah nyerang, udah menghakimi. Tapi kalau, aduh kenapa ya kok anak kita dikasih makan ini ya. Padahal kita udah bikin aturan. Itu curhat, unek-unek gitu loh. Nah ini kalau kamu nggak mengerti ini, istriku tuh ternyata jahat ya. Gila dia itu. Gak sayang sama orang tuaku, gak respect dia. Cuma mau, mau aku doang tapi gak mau orang tuaku. Bukan begitu, salah paham kamu. Nah, sikap sebagai laki-laki itu bagaimana? Iya sayang, saya tampung ya. Emang gak boleh sih. Ya harusnya nanti aku coba cari cara bagaimana aku ngomong ke orang tuaku supaya dia bisa ikut role-nya kita dalam parenting. Nanti aku coba cari cara ya, supaya beliau juga menerimanya dengan baik ya beliau memang enggak, enggak, harusnya nggak begitu sih. Kalau kamu ngomong gitu, wanita itu sebagai istri itu merasa kamu di pihak dia gitu loh. Ya udah wanita akan tenang sudah tenang, nggak mungkin dia cari perkara lagi. Akan lebih panjang urusannya kalau ah kamu kok gitu sih udahlah seminggu seminggu dua kali nggak boleh itu kan orang tua nggak boleh. Walaupun itu benar benar adanya kita menghormati orang tua. Secara umum benar harus menghormati orang tua tapi kan ini konteks relationship kamu dengan istri ya kamu harus memuliakan istri kamu kamu harus pro pada istri kamu ini nih kalau bahan ini didengar oleh laki-laki yang terlalu anak mami udah pasti dia skip tuh nggak mau nonton tuh Wah apa tuh dia disesat sesat apa bukan begitu caranya begitu sudah berumah tangga kamu dan istri kamu yang yang jadi nahkodanya gitu loh ini bahtera rumah tangga kamu, kamulah nahkodanya kamu berhak gitu loh. Dan ketika ada penumpang yang ikut ke Bahtera itu walaupun orang tua dia harus respect pada aturan pada Bahtera itu. Kalau nggak nanti semua kacau gitu loh. Ya hormati orang tuamu. Lagi pula cara menghormati orang tua ketika sudah menikah adalah izinkan beliau menikmati hidup. Biar soal cucu, soal apa rumah tangga kamu, kamu yang ngatur. Itu itu cara menghormati orang tua yang benar. Ya. Jangan libatkan beliau lagi dalam ngurus anak segala macam. Saya berikan contoh spesifik lagi. Kita fokus pada sikap suami dulu ya terhadap istri sedang curhat. Istri kalau curhat, wanita kalau curhat ya itu-itu aja gitu loh. Kadang-kadang membosankan, kadang-kadang ya hal yang pernah kamu lakukan sudah nggak kamu lakukan lagi tapi dia masih ungkit-ungkit gitu. Wanita memang punya kebutuhan itu, itu karena wanita ahli sejarah dan kadang-kadang diulang-ulang gitu. Kadang-kadang mengulang hal yang sama itu dalam rangka secara neurologis ngeluarin 5000 kata aja biar kata-katanya habis gitu loh. Dalam rangka itu aja karena memang secara alamiah secara neurologis itu memang kemudian menggerakkan mulut untuk ah, harus ngomong ya ngomong apa aja kayak ngulang terserah apa kayak yang penting ngulang yang penting 5000 kata habis. Ini 5000 kata tuh udah minim banget ada wanita yang malah 2000 20000 kata dan 15000 kata. Makanya makin tua kalau sudah kakek sudah nenek-nenek gitu ya, wanita akan lebih banyak ngomong harusnya. Makanya kakek nenek itu terutama nenek-nenek itu akan lebih galau kalau sudah di masa tua nggak ada kerjaan apa-apa cuma nganggur tok dan nggak ada teman bicara makin galau lah dia kadang-kadang nangis kadang-kadang membuat ulah nggak jelas karena memang nggak keluar nggak nggak terpenuhi kebutuhan verbalnya gitu loh jadi kalau istri kamu ngomong yang nggak jelas diulang-ulang lagi, lagi itu lagi itu lagi itu lagi itu lagi ya emang begitu itu yang harus keluar minimal 5000 kata emang kadang-kadang suka nggak penting seperti ya ya ember bocor lah apa wastafel beginilah begitulah gitu loh BH 10 ribu lah, di situ murah gitu. Hal-hal yang gak penting gitu loh. Bagi dunia laki-laki gak penting. Tapi bagi wanita itu penting gak penting ya ngomong, emang hidup dari omongan. Ya jadi, di pelajaran pertama, di sekolah suami adalah, tolong bedakan istri itu curhat atau menyerang. Istri kalau curhat, aduh kenapa ya, aduh kamu tuh kok Pulangnya jam segini terus, uh, dia bukan menyerang, dia curhat, unek-unek, ya gerget-gergetnya dia nggak nyerang gitu loh. Kalau kamu nggak nggak mengerti ini, nanti kamu pikir istri kamu sudah berubah, udah jahat dan sebagainya, udah nggak sayang kamu. Kamu harus tahu sebuah teori psikologis ya. Ketika kita sudah dekat sama seseorang dekat banget dan kita menganggap dia segalanya kita, ketika kita, kita menganggap dia adalah adalah rumah batinnya kita maka terhadap dia kita bisa bebas keluarin semua muanya. nah ini sering disalahpahami. ih semenjak menikah istri gue tuh kok malah begini banget ya sama gue ya mau marah main marah aja, ya mau curhatnya terlalu belak belakan, nggak disensor. kamu harus tahu hal ini bahwa ketika kita sudah dekat banget sama seseorang apalagi sudah konteksnya adalah suami istri, itu kadang kadang ya, ya, ya keluar semuanya. kenapa? itu berdasarkan rasa secure. secure itu artinya ya dia tempat terbaikku, dia rumah batinku, dia duniaku ya. Kepada dia aku, aku jadi diri sendiri, aku keluarkan unek-unek. Pernikahan itu menjadi rentan kalau kalian itu ternyata tidak saling merasa aman untuk cerita. Itu sudah bahaya itu. Dalam rumah tangga kalau suami istri itu sudah diam-diaman. Kamu kenapa cerita? nggak enggak, enggak apa-apa. Oh itu bahaya. Dia enggak lagi merasa kamu tempat teraman dia. Ya, untuk menyampaikan unek-unek lebih spesifik soal curhat keuangan ya. Misalkan istri itu kamu kasih uang 200.000 ribu untuk belanja ke pasar misalkan. Dia pulang dan ada kamu di rumah hari Minggu misalkan. Oh sayang uang segini nih. Uh, sekarang kalau ke pasar tuh nggak cukup ya. Uang 100.000 ribu bisa beli apa gitu. Itu curhat. Kamu jangan anggap gila 200 nggak cukup. Mau berapa? 300, 400. Oh bukan begitu. Enggak. Dia curhat. Unek-unek. Kamu jangan anggap gila ya istri gue makin kesini makin matre aja nih makin ngarep yang enggak enggak mana mungkin gue kasih uh, ke pasar sekian ratus ribu lebih banyak nggak mungkin enggak dia tuh hanya curhat aduh gila ya dua ratus ribu sekarang mah ke pasar dapatnya apa sih kamu belanja buat bulanan atau mingguan curhat gitu loh kalau laki-laki nggak mengerti ini ujung-ujungnya adalah oh, ah bodoh ah ngapain sih gila gitu aja nggak cukup gini, kadang-kadang wanita hanya perlu didengarkan. Oh iya, oke okay, baik. Oh, gitu. Ya walaupun kadang-kadang terbesit juga sebuah kode bahwa naikin dong uang belanjanya. Ya mungkin, mungkin. Tapi asumsi pertama tolong tolong anggap itu curhat aja dulu. Jangan menyerang, jangan dianggap menyerang. Ya. Bahkan ya kalau wanita wanita lagi capek jaga anak. Kamu mencet odol salah pun yang dia mencet odol kan dari bawah tuh. Kamu tidak mencet dari tengah. Kan dia dari bawah kan supaya hemat ceritanya, supaya keluarnya semuanya. Kamu mencet di tengah. Aduh sayang, mencet dari bawah dong. Yang harusnya dia mungkin di, di waktu biasa dia nggak begitu, karena dia lagi nggak nggak capek. Pasti lagi capek ngurus anak tadi habis ee lah, terus harus bersin apa karena keluar di celana ee -e nya dan itu merepotkan dan dia, dia, lagi capek aja. Siapapun ya kalau lagi capek pasti bisa uring-uringan. Saya pun ya kita manusiawi, saya yang sudah S3 psikologi pun... ...kau lagi capek, bisa uring-uringan juga? Bisa. Kurang tidur? Wah, wow, uring-uringan. Bisa. Saya manusia biasa kok. Orang itu akan sabar, stabil ketika tidur cukup. Ketika nggak terlalu lelah. Makanya orang yang, yang... ...jangan dekati orang yang kurang tidur deh. Jangan dekati orang yang... ...lagi bad mood, lagi... lagi ...lelah, lagi capek deh. Ada nggak ya orang yang lagi lelah itu sabar? Ya ada, ada. Tapi itu yang mungkin sudah rohaniawan spiritualis gitu ya yang udah benar-benar menghilangkan kemelekatan pada dunia, iya ada tapi minoritas sekali. bayi aja, anak-anak nih tidur kurang rewel loh. coba kamu aja kamu tidur siang dua jam, yang biasa tidur siang dua jam di hari libur -hari, hari minggu, baru setengah jam dibangunin oleh suami kamu atau istri kamu. kamu masih tidur gak cukup kita udah nguringan gitu loh. nah maksud saya kapanpun istri kamu curhat, kenapa sih begini kamu? Jangan anggap menyerang. Itu curhat unek-unek. Atau, itu bukan menyerang sebenarnya. Dia kebetulan mau menyatakan curhat itu, pas dia lagi capek bener, kurang tidur, bad mood bener terhadap bad mood yang lain, mungkin tetangga atau siapa. Nah, kebetulan kamu ada, dia ngomongin sesuatu tentang odol, tapi dia ada bad mood soal yang lain. Nah, bad mood soal yang lain itu membalut curhat dia tentang odol sehingga kesannya ngomongin odol tuh kayak marah-marahin kamu aja gitu enggak gitu loh itu itu sebenarnya balutan emosi dari dari perkara lain gitu lanjutkan ke sekolah suami part 2. Ada satu aturan yang mau nggak mau kamu harus lakukan, karena itu aturan basic dalam pernikahan. Begitu sudah menikah, soal keuangan, soal memberi ke seseorang, termasuk memberi pada orang tuamu, itu harus menginformasikan ke istri. Ada dua level. Level yang terbaik sih minta izin sebelum memberikan, minta izin dulu atau level yang kedua agak moderat memberitahu sayang aku mau kasih mama kasih papa segini ya menginformasikan agar beliau mengetahui karena kalau diam diaman ngasih di belakang walaupun secara logika ya dia kan orang tua gue gila masa gue minta minta izin ke istri orang tua gue yang ngelarin gue yang kerja keras buat gue yang buat gue ke sekolah yang berkorban buat gue selama ini dari gue kecil masa gue mau ngasih uang ke orang tua setengah tahu istri gini loh ya saya mau nanya Emangnya dengan kamu kasih uang ke orang tua kamu, sampai sembunyi-sembunyi emangnya kamu takut istri kamu ngelarang ini harus dijawab dulu emangnya dengan kamu kasih uang ke orang tua istri kamu bakal marah tolong jawab dulu deh kok kamu jawab iyalah bakal marah dia itu nggak mau aku memberi uang ke orang tuaku kalau emang begitu keputusan kamu benar tapi kalau ternyata istri kamu malah baik banget malah jangan-jangan waktu kamu bilang sayang aku mau kasih mama kan kita setiap bulan kan kasih mama kan 2 juta tuh misalkan misalkan kita setiap bulan kasih mama kan uang 2, 2 juta untuk bulanan karena mama udah nggak kerja papa udah nggak kerja nah, bulan ini aku mau kasih lebihan tambah 500 2,5 jadinya boleh nggak sayang malah saya berbaik sangka istrimu akan bilang ya udah 3 juta aja nggak apa-apa siapa tuh lagi perlu loh tambahnya 1 juta ngapain tambah 500 terlalu kecil tambah mulai ini 3 juta nggak apa-apa malah kalau kamu bertanya pada istri kamu mohon izin. Malah saya yakin istri kamu malah akan memberi lebih. Karena istri merasa, wah gue dilibatkan loh. Gue tuh dianggap gitu. Gue tuh gua tuh, tuh benar-benar istrinya. Anda harus tahu ya, di, di batin wanita yang namanya istri, wanita merasa istri itu tuh, itu bukan bukan status biasa loh. Gue tuh bukan sekretaris dia, gue tuh bukan anak dia, gue tuh bukan temen dia, gue tuh bukan bukan Tim kerjanya dia. Gue tuh istrinya. Nah kamu harus tau perasaan seorang wanita tuh. Gue tuh istrinya. Istri. istri per, uh, sosok. Status sebagai istri. Istri. Itu bagi wanita itu... Kebanggaan. Keistimewaan. Keindahan. Nah. Jarang suami itu menganggap... Rasa istri di batin istri itu... Adalah suatu... Hal yang kebanggaan gitu loh. Jadi ketika kamu sayang uh, aku mau kasih mama uang lebihannya bulan ini boleh nggak dia langsung merasa bangga dia benar-benar merasa istri banget gitu loh dan itu dia dimuliakan ceritanya jadi ada adab dalam rumah tangga ketika suami mau kasih ke orang tua baik lebihan atau uang bulanan memang harus ya ada dua level lah yang pertama itu minta izin boleh nggak sayang yang kedua menginformasikan. Sayang aku ada kasih lebihan ya kepada mama atau sayang aku akan kasih lebihan ya. Ya, menginformasikan, memberitahu agar dia mengetahui. Karena kalau kamu diam-diaman, suatu saat ketahuan, istri kamu akan merasa gila ya. Gitu aja kok dia sembunyiin, emang gua kenapa ya? Gitu aja kok dia diam-diaman. Apalagi ya, cuma ngasih orang tua, emang kenapa sih kau ngasih gue tahu gitu loh? Emang kok bakal ngelarang? Kalau sudah ketahuan bahwa kamu pernah kasih ke orang tua tanpa sepengetahuan istri, istri akan merasa nggak dianggap gitu. Loh. Ini ini akan menjadi masalah cepat atau lambatnya. Kalau istrinya agak egois tuh, kapan-kapan dia memberi sesuatu ke orang lain juga, pas diperkarakan suami, dia akan memperkarakan balik. Eh kamu juga gitu kok? Kamu kasih ke orang tua kamu diam-diaman juga nggak ngasih tahu aku, aku nggak dianggap. Jadi panjang urusannya. Nah sekarang begini. Terhadap memberi pada orang tua sendiri saja, kita harus uh, menginfokan pada istri atau minta izin sama istri. Orang tua kita loh ini, yang ngelahirin kita, yang bekerja buat kita, yang berkorban buat kita. Apalagi kamu mau memberi kepada seseorang yang lain, yang bukan keluarga. Ada orang mau minjem duit, ada orang minta bantuan, itu lebih wajib lagi. Sorry ya saya belak-belakan ya, menikah itu tidak hanya telanjang badan. Tapi telanjang pikiran, telanjang perasaan. Telanjang perasaan tuh curhat, unde nggak suka bilang nggak suka. Jangan ditutup-tutupi gitu. Itu kan nggak telanjang. Jadi kalau suami istri itu akan sehat relationship-nya kalau nggak suka bilang nggak suka, nggak mendem itu sehat kan? Telanjang perasaan tuh. Lalu telanjang pikiran. Telanjang pikiran itu artinya punya rencana apa, punya pemikiran apa, pengen apa pengen apa planning planning ke depan informasikan kepada istri kamu tahu nggak makna persetubuhan persetubuhan itu tidak hanya sekedar tubuh sama tubuh nempel melakukan hubungan seks tapi persetubuhan diharapkan ada keintiman perasaan yang sama keintiman pikiran searah sejalan ya baik jadi di part ini saya ingin sampaikan ke kamu bahwa muliakan istri kamu beri dia info atau minta izin sama dia. Ah mas, kalau gitu caranya kita sebagai laki-laki kayak nggak punya otoritas dong. Kita kayak terlalu tunduk sama istri dong. Kita kayak nggak punya wewenang. Di mana karisma kita sebagai laki-laki? Begini -laki? loh bro, kita itu dianggap berkarisma kalau kita memuliakan istri. Itu berkarisma tuh. Kalau kamu apa-apa semua putuskan sendiri, istri tidak dilibatkan, itu bukan, bukan berkarisma, itu otoriter. Itu kejam namanya. Kamu harus tahu definisinya dulu. Kalau istri kamu ngerumpi sama teman-temannya nih, suamiku tuh kalau ada bapak tuh ngasih tau aku dulu, uh, oh, malah hebat dia suamimu, gila keren, beruntung banget kamu. Punya suami gitu, malah kamu dimuliakan loh. Jadi kamu harus tahu antara berkarisma sama otoriter. Kalau kamu merasa Gue kalau selalu minta izin sama istri mah, di mana karisma gue bukan gitu. Salah itu salah mikir. Ya. Pria berkarisma itu pria yang memuliakan istrinya. Yang melibatkan. <tuh> Baik, kita masuk ke part 3 sekolah suami. Ini soal seks. Saya harus sampaikan, kan ini penting. Ketika kamu nanti minta jatah atau minta berhubungan seks, kalau istri kamu tidak mau atau menolak, kamu jangan berpikir dia sudah tidak cinta, dia sudah tidak sayang kamu. Karena gini loh, wanita itu melakukan hubungan seks by feeling. Ya bukan berarti waktu dia lagi nolak kamu dia lagi gak cinta sama kamu bukan feeling itu luas ya, bukan soal cinta doang. Mungkin lagi ribet, lagi bete soal uh, urusan remeh-temeh rumah tangga, mungkin lagi kesel soal mertua gitu loh. Gak ada hubungan sama kamu sebenarnya. Atau mungkin uh, dia mohon maaf ada ada mood swingnya, ada bipolarnya. Ada gangguan moodnya. Wanita itu, dunia wanita itu lebih kompleks dibanding laki-laki. Kita mah gampang bawa badan doang. Artinya begini loh, saya berikan contoh-contoh sederhana ya. Wanita itu setiap bulan pasti ada masalah. Masalah tetapnya wanita itu, ujian tetapnya wanita itu apa? Head saya tuh pernah ngebayangin, aduh syukur gue laki-laki ya, gue nggak mampu kok jadi perempuan tuh harus keluar darah setiap bulan ganti pembalut, aduh nggak bisa deh, nggak mampu gue gitu. Kamu kau disuruh jadi, kau ada teknologi, kamu disuruh jadi istri kamu selama dua bulan, pasti kamu nyerah, nyerah kamu. Andai kata ada teknologi itu untuk membuat kamu merasain hate kayak apa. Dunia wanita itu kompleks, maka mood swing paling banyak dialami wanita. Karena cobaan ujian wanita tuh banyak banget gitu loh. Dan wanita itu makhluk perasa. Perasa itu sensitif peka pada realitas. Kalau kita malah laki, laki kan kebanyakan logika nih. Enggak semua hal bisa bisa mengganggu kita karena kita logikaan. Ya, walaupun ada juga laki-laki yang perasa ada, ada juga wanita yang logika ada. Tapi kita bicara secara umum. Wanita itu input-input yang diterima lebih banyak loh. Lebih peka. Contoh ya. Kamu pulang ke rumah, lupa nyapa dia aja tuh masalah tuh. Karena kan wanita kan makhluk perasa ya. Bagi kita mah orang nggak nyapa kita nggak terlalu gimana gimana dan artinya kita kan logis gitu loh. Ya udahlah dia lagi capek mungkin. Nah maksudku ketika kamu minta jatah, minta hubungan seks sama istri kamu dan dia menolak. Kamu jangan salah paham ya, karena gini loh. Kita laki-laki bisa melakukan hubungan seks tanpa rasa. Ya butuh-butuh aja gitu loh. Gue lagi butuh, ya udah Perempuan gak bisa loh. Kebanyakan perempuan itu perlu ada rasa. Should feel good first. Harus merasakan oke okay dulu, merasa nyaman. Maka laki-laki itu sebagai suami itu harus membangun perasaan istri. Ya, bangun dulu perasaan dia biar dia bikin nyaman. Baru bisa diajak. Gak bisa yang, si sayang buka baju. Gak bisa. Kalaupun bisa akhirnya dia hanya melakukan tugasnya. Itu kan kewajiban. Lihat momentum lah. Nah ini... Kalau saya nggak sampaikan dalam sekolah suami, kamu nanti salah paham oh, istriku udah nggak cinta sama aku. Lalu mulai jajan di luar, lalu cari-cari wanita lain. Oh wanita, oh wanita lain tuh nggak gitu kok? Dia malah suka seks banget wanita lain gitu. Ini saya, 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 saya belak belakan sorry. Oh wanita lain tuh suka suka seks kok nggak kayak istri gue? Itu beda konteks. Wanita lain itu belum punya anak misalkan, belum diribetkan dengan masalah rumah tangga, masih bawa badan doang. Beda sama istri kamu yang bebannya udah banyak tuh. Yang dulunya bisa shopping bebas semenjak udah menikah. nggak bisa keluar-keluar mall lagi dengan bebas karena ada bayi masih kecil. Dulu, dulu istrimu tuh masih kerja. Bisa mandiri. Sekarang harus berhenti jadi ibu rumah, ibu rumah tangga tok dan hanya nunggu bulanan dari kamu. Beda loh. Rasanya tuh bebannya tuh beda loh. Apalagi soal jenuh ya. Wanita lain itu keluar-keluar, masih kemana-mana lah, jalan-jalan. Istri kamu tuh di rumah tok, bosen loh itu. Jenuh. Dan jenuh itu bikin wanita itu kacau moodnya. sehingga mungkin dalam melayani seks tidak terlalu maksimal. Why para laki-laki, baik yang sudah jadi suami maupun belum, ini harus dipahami ya. Karena banyak terjadi perceraian di awal-awal pernikahan itu lima tahun di awal karena ya suami salah paham istri gua udah jahat udah nggak sayang sama gua ternyata dia berubah bukan berubah dia lagi capek dia lagi capek kacau moodnya banyak beban Apalagi seorang istri itu harus menyesuaikan banyak hal. Setelah menikah, dia tahu suaminya begini, suaminya begitu, dia harus menyesuaikan dengan suatu kepribadian, dan dia juga harus menyesuaikan dengan kepribadian lain, yaitu mertuanya. Sikap mertua seperti ini, sikap mertua seperti itu, wah, itu dia harus penyesuaian banyak, dan itu gak gampang. Apalagi dia menikah sama laki-laki, anak mami yang terlalu pro ke orang tuanya. Karena gini loh bro, kalau kamu, istri gue udah nggak udah mau melayani aku, suka menolak ajakanku. Terus kamu sama wanita lain. Sorry ya, ini sorry ya, kita berimajinasi. Kalau kamu menikah sama cewek itu pun, ujung-ujungnya akan sama. Ini amin-amin ya, anggap aja ini im imajinasi konyolnya kita. Kamu jadi akhirnya menikah sama tuh cewek, kamu nggak sama istri kamu lagi, oke? Okay? Sama dia, nanti ketika udah punya anak, jangan-jangan dia lebih parah daripada istri kamu. Lebih parah, gak mengelainin kamu lagi ini kisah nyata ya. Sorry. Saya itu di klinik ya, menerima semua, saya nggak pandang bulu. LGBT saya terima. Termasuk pelakor saya terima juga. Awal-awalnya bukan berarti dia bilang saya pelakor, pas saya mau terapi, enggak. Dia konseling, dia ngobrol-ngobrol, akhirnya di setengah jam kemudian dia ngaku. Mas, sebenarnya aku aku ngambil suami orang. Aku tahu aku salah, dia cerita panjang lebar. Ada satu informasi penting dari kisahnya dia, yang saya mau sampaikan ke kamu. Dulu laki-laki itu mau sama dia karena soal seks. Karena istri gak bisa memuaskan, si wanita ini bisa memuaskan. Tapi kini tau gak apa yang terjadi? Si pelakor ini, si wanita ini, ada masalah dengan laki-laki ini, bermasalah dan konflik. Masih status nikah siri ya, masih ya. Masih menikah, nggak gak bercerai. Dan sudah gak dilayani satu tahun, karena sebel dia. Jadi si pelakor ini sebel sama si cowok itu. Sebel tentang suatu hal keuangan. Jadi maksudku ya wahai laki-laki, kalau kamu mencari wanita lain dengan alasan wanita lain kayaknya lebih bisa melayani aku soal seks deh. Istriku udah nggak mau melayani, suka menolak. Kamu ya, nanti kalau menikah sama wanita itu pun, sama wanita itu, jangan-jangan lebih parah. Karena wanita itu umumnya begitu, kalau udah nggak nyaman moodnya, ada kekacauan, ya nggak bisa, ya gak bisa aja. Ya mohon maaf, beda kalau kamu tanda petik beli, pergi ke, ke tempat PSK kamu beli. Itu pun mereka nggak pakai hati semua. Karena nggak pakai melawan nurani mereka, mereka nggak mau begitu sebenarnya. Jangan berusaha keluar dari sebuah masalah dan kemudian ketemu masalah yang sama juga atau bahkan lebih besar. Bangun mood istri kamu, bangun mood istri kamu. Kalau mau berhubungan seks ya, bangun dulu ya nggak mungkin kamu habis marahin dia ha, pagi ini malam ini mau melakukan nggak bisa aduh nggak bisa juga dong dia ya, tunggu lah sabarlah bangun dia minta maaf dulu bangun perasaannya bantu dia dalam mengerjakan rumah tangga misalkan ya dengerin dia curhat wanita itu orgasme dengan kalau curhatnya itu kamu dengar ini orgasme batin ya artinya dia curhat kamu dengar itu kepuasan batin buat dia kalau udah 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 puas secara batin ya gampang semuanya gitu part 4 sekolah suami sebagai seorang suami kamu tuh harus tahu bahasa cintanya istri bahasa cinta itu beragam apa saja bahasa cinta sentuhan fisik kata-kata pemberian ini harus kamu ketahui persis istri kamu tuh paling suka yang mana istri kamu suka semuanya sih ya suka suka apa sentuhan fisik ya suka kata-kata indah suka pemberian suka semua tapi harus detail soal sentuhan sentuhan seperti apa nih yang dia suka nih ada wanita tuh yang paling suka tuh dielus rambutnya ya kan suka banget dia tuh ada wanita tuh yang paling suka tuh dicium keningnya cium pipinya ada wanita tuh paling suka dipeluk dari belakang misalkan dielus pundaknya misalkan beda-beda tuh nah sekarang begini soal bahasa cinta kata-kata nah kata-kata seperti apa yang benar-benar disukai oleh istri kamu di dalamnya mungkin ada pujian apresiasi kata terima kasih Mungkin istri kamu tuh orang yang paling suka dengan kata terima kasih. Sementara kalau dia masak apa-apa, kamu jarang mengucapkan terima kasih gitu loh. Mungkin istri kamu termasuk tipe wanita yang paling suka mendengar kata maaf. Mungkin kamu jarang minta maaf misalkan. Nah mungkin istri kamu tuh tipe wanita yang suka mendengar kata-kata kamu, penjelasan kamu, ya argumen kamu, dia nggak mau kamu diem-diem doang, kamu harus ngomong misalkan seperti itu. Jadi Nah, kamu ngobrol sama dia, memberikan penjelasan itu suatu penghormatan bagi dia dan, dan dia nyaman dengan hal itu. Tapi biasanya bahasa cinta dalam aspek kata-kata itu maksudnya adalah pujian, apresiasi, kata-kata indah gitu ya, kata-kata yang mengungkit nostalgia-nostalgia indah di masa lalu seperti itu. Lalu bahasa cinta pemberian, nah, cari tahu dia tuh suka diberi dalam hal apa. Ya, ya soal perhiasan semua wanita suka perhiasan tapi selain perhiasan ada hal spesifik misalkan dia itu paling suka kalau kamu pulang tuh bawain makanan misalkan dia itu paling suka kalau kamu pulang tuh bawain sesuatu gitu yang dia yang harusnya bersifat kejutan ya kalau bisa sih kamu tahu apa keinginan dia apa yang dia suka kamu pulang bawa itu tanpa ngasih dia tahu kejutan karena surprise itu sangat bagus tidak hanya memberi karena diminta dia bukan kamu bawa pulang ke rumah bukan karena dia wa Uh, saya tolong beli ini dong aku lagi pengen ya boleh itu memang dia request harus kita penuhi tapi lebih baik lain kali oh kamu tahu dia butuhnya itu dia sukanya itu kita belikan buat dia tanpa mengabari itu kejutan ya ini penting karena saya banyak menangani kasus pernikahan di mana istri mempersepsikan suami itu kaku gitu loh nyentuh enggak jarang Lalu kata-kata indah juga jarang, memberi apa-apa surprise juga nggak pernah. Ketika saya konfirmasi ke suaminya, suaminya bilang, ya itu bukan tipe saya sih pak, saya bukan tipe lebay. Saya ya kerja keras, ya mungkin yang gitu-gitu saya nggak nggak terlalu ngeh gitu. Yang penting kan kita berjuang demi keluarga ya pak. Saya kerja keras, pengorbanan saya pulang malam-malam kerja ya saya rasa itu sudah cukup itu itu bukti cinta saya pada keluarga sorry ya mas e, cinta itu harus dibuktikan melalui tiga bukti itu juga nggak bisa cuman oh aku udah kerja keras banting tulang itu itu cintaku pada keluarga iya itu cinta memang sebenarnya itu bukan cinta sih itu 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 kewajiban kewajiban kamu sementara cinta itu bukan kewajiban tolong dibedakan kamu kerja keras, menafkahi keluarga itu bukan cinta, itu itu kewajiban, kewajiban. Emang harus dilakukan, ya. Mau kamu cinta kayak mau enggak kayak kalau udah punya anak, punya istri, emang harus menafkah itu kewajiban. Tapi alangkah indahnya melakukan kewajiban dengan cinta kan begitu. Tapi saya mau bicara soal cinta yang yang lebih spesifik nih. Berikan sentuhan yang istrimu inginkan elus rambut kah, elus pundak kah, cium kening, cium pipi kah, peluk dari belakang, setiap orang, setiap wanita tuh biasanya spesifik beda-beda. Buktikan cinta kamu melalui kata-kata indah, apresiasi, pujian, terima kasih, ya ngobrol-ngobrol sama dia, dia juga pengen kamu mengungkapkan, bercerita, nggak pengen kamu diam-diam baik gitu. buktikan juga cinta pada istri melalui pemberian, berikan apa yang dia suka, kasih surprise, ya pulang dari mana-mana, belikan sesuatu buat dia, Jangan sampai kamu tuh merasa, ya gue cinta kok sama keluarga, gak perlu diragukan mas, gue mah cinta. Cuman ya, ya cinta cukup dalam hati aja lah mas, gak perlu sampai lebay-lebay begitu. Eh sorry ya, cinta gak cukup dalam hati tahu, gak bisa. Kita ini manusia, nginjek bumi, visual, punya mata, punya telinga nih, punya kulit untuk disentuh, punya mata untuk melihat, punya telinga untuk mendengar. Gak bisa, yang penting gue sayang sama istri gue dalam hati cukup, eh, gak bisa dong, gak bisa ungkapkan, ungkapkan, itulah gunanya tangan untuk memberi, untuk mengelus. Itu, itulah gunanya mulut untuk berucap yang baik. Mulut ini tidak hanya untuk makan loh ini, mulut untuk berucap, lisan yang baik, menyenangkan orang lain. Kalau semua orang berprinsip, semua manusia berprinsip bahwa menyayangi cukup dalam, cukup dalam hati aja kok, nggak perlu sampai lebay-lebay gitu ngom, berkata-kata indah, memberi sesuatu. Kalau gitu kita nggak usah punya tangan aja, nggak usah punya mulut. Nah, tangan tidak hanya untuk bekerja tapi untuk untuk menyayangi orang, meringankan beban orang lain, menolong sesama kan begitu tuh. Mulut tidak hanya untuk makan nih mulut nih. Amanah mulut tidak hanya untuk makan nih. Amanah mulut adalah, adalah untuk lisan yang baik. menyayangi orang, membangkitkan harapan orang. Lisan ini adalah untuk untuk menyayangi, mencintai, apresiasi, pujian, permintaan maaf dan dan sebagainya. Nah, istrimu itu punya mata, punya telinga. Matanya akan melihat kasih sayang kamu, telinganya akan mendengar kata-kata indah dari kamu, kulitnya, tubuhnya untuk merasakan elusan cinta dari kamu. Bahaya kalau dalam rumah tangga tuh menganggap cinta, rasa sayang cukup dalam hati aja lah, nggak perlu lebay-lebay. Oh bahaya sekali. Saya tuh, ini saya jujur ya saya kan nggak setuju LDR tuh long distance relationship LDM long distance marriage saya pernah tuh posting di Instagram saya saya tidak setuju LDR dengan alasan bla 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 ada yang bilang nggak gitu juga mas aku LDR aman aman aja aku tetap nggak setuju LDR kenapa ya walaupun kalian saling setia aku nggak meragukan kalian setia kok enggak kali ketemu dua bulan sekali, setahun dua kali, ada yang, ada yang suaminya pelaut misalkan setahun sekali dua kali ketemu. Saya nggak ragukan kalian setia, nggak ragukan. Tapi dari situ tuh sudah nggak sesuai dengan hakikatnya, menikah itu jauh-jauhan, tidak ada sentuhan rutin, tidak ada kata-kata, tidak ada surprise, tidak ada pemberian, tidak mendengar curhat, tidak saling curhat, tidak berdekatan. Dari itu saja tuh ini ibarat masak nih, bumbu-bumbunya itu udah nggak lengkap gitu loh. Itu rentan. Tidak ada orang paling setia di dunia ini. Kecuali orang yang bisa menjaga apa-apa sesuai dengan hakikatnya. Mengapa menikah harus rumah? Emang harus kembali ke basicnya, emang harus begitu. Emang harus begitu. Mengapa kita sekolah SD, SMP, SMA? Ya emang harus begitu. Itu basic banget, harus. Mengapa sebelum beribadah, sebelum sembahyang harus membersihkan diri? Ya emang begitu. Emang harus begitu, kan gitu. Nah, menikah, ya emang harus bersama, harus satu atap, gitu. Nah, pernah kejadian, ada istri yang bilang meng aku bahwa, aku aku orang yang anti selingkuh, anti aku mas jinah-jinah begitu, uh, dosa. Tapi Ujung-ujungnya aku yang selingkuh loh mas, karena ya suami itu sudahlah LDR, jarang video call, video call pun ketika aku yang minta video call, -call juga nggak bisa lama-lama. Akhirnya ketika ada teman lama ya teman SMP cuma wa wa nanya kabar silaturahim. Akhirnya kami chattingnya berkelanjutan berkepanjangan malam-malam masih chatting sampai sekarang ya akhirnya ya saya kesini mas hanya untuk minta bantuan sebagaimana supaya saya bisa melupakan laki-laki ini karena saya tahu ini salah gitu. Jadi maksud saya, orang paling setia sekalipun niatnya setia, tapi kalau tidak mendapat sentuhan fisik secara rutin dari suaminya, tidak ada kemelekatan, tidak ada kebersamaan, itu itu rentan loh, rentan loh. Iblis setan akan menggunakan momentum itu tuh. Sehebat-hebatnya kamu, lebih hebat setan dalam hal memata-matai, dalam hal memanfaatkan keadaan. Setan kan nggak ada tidurnya. Jadi, Maksud saya, wahai para suami, ini saya nggak bahas LDR lagi ya. Kenapa tiba-tiba saya ungkit soal LDR untuk memberitahu kamu bahwa orang paling setia sekalipun, kalau jarang mendapatkan bahasa cinta dari suaminya, yaitu bahasa sentuhan fisik, kata-kata indah, pemberian, wanita sesetia apapun, lama-lama rapuh juga kalau tiba-tiba ada laki-laki lain yang bisa memberikan itu. Ngeri loh ya wahai para suami wahai para calon suami latih dirimu untuk peka apa bahasa cintanya istri dan berikan itu secara rutin ketika kamu sudah menikah nanti ini penting banget tidak ada orang yang paling setia kecuali orang yang pandai menjagai diri dan menjagai pasangannya tahu nggak tugas kita itu apa menjagai pasangan kita itu tugas kita menjagai jadi jangan sampai kamu bilang oh istriku selingkuh dosa dia tuh biar dia kena karmanya padahal kamu selama ini nggak pernah menjagai dia kamu gak pernah kan? menjaga dia dengan bahasa-bahasa cinta, salah siapa? Oke, jadi mari saling menjaga diri dan menjaga pasangan. Orang kuat itu tidak ada, tapi orang yang pandai menempatkan diri. Eh, di sini jangan loh bahaya, di sini jangan di sini aja. Menempatkan diri. Makanya ketika sudah menikah kan diharapkan kita menjaga pandangan. Itu menempatkan diri, seni menempatkan diri. Karena orang kuat itu tidak ada. Tapi orang yang menempatkan diri, yang menjaga dirinya. Nah sekarang saya minta kamu satu tugas tambahan. Jagai pasangan kamu. Jangan ngarep dia setia, tapi kamu nggak pernah menafkahi batin dia. Bahasa cinta, sentuhan, kata-kata indah, pemberian. Ya, tolong ya, ini harus dilakukan. Buang mindset bahwa sayang istri dalam hati aja cukup kok mas nggak perlu yang lebay-lebay buang itu itu salah saya berani katakan salah ya ini sorry saya agak keras karena ini penting saya banyak menangani kasus-kasus di mana wanita itu sepi kosong hampa ketika ada laki-laki mengisi lebih hangat waduh ngeri banget deh jangan dia dapatkan dari orang lain dari kamu kamu yang paling berhak memberi dan kamu wajib memberikannya terima kasih ya